Assalamualaikum dulur Jember. Ya apa kabare dulur? Ketemu maneh ambek aku ning Prima. Ambek aku Cak Londo nang acara Tapla. Berita Kopla. Beritane tepak presenter sing Kopla. Ceria sekali dino iki yo, Cak. Ya, kok sampean tambah sehat. Lho iya, soale wis apa yo? Istilah wis mari kerian. Ganeng kita harus semangat karena beberapa hari lagi iki ono pesta demokrasi nih. Rong dinongkas lo, Cak. Oh, ada pesta demokrasi dan iki muga-muga semuanya berjalan dengan lancar. Dan is apapun itu sing penting siji ojo padu, ojo tukaran. Beda pilihan itu soal biasa, tetapi tolong dipilih dengan sing bener-bener sampean pahami visi misinya. Sampean delok kira-kira bener ndak janji ambek tenanane, muga-muga yang sampean pilih nanti iso nggawa Jember menjadi nomor 1 sak Jawa Timur paling ndak seperti itulah. Amin. Cak, iki mari ini pilkada, kasus Covid yo tambah akeh. Nah, iki. Tapi wingi ku Cak, Polres Jember yo gencar melakukan operasi justisi. Iki lho Cak beritane. Tambah akeh kasus positif COVID-19 nang Jember, nggarakno Polres gencar ngadakno operasi justisi bareng ambek TNI karo Satpol PP. Apa maneh ana loro anggota Polres Jember sing ketularan COVID-19. Jare Kapolres Jember AKBP Arif Rahman Arifin, saiki Jember dadi sorotan polahe tambah akeh pasien positif COVID-19. Bab iki jelas dadi PR kanggo Pemkab, Polri uga TNI. Mangkane iku dheweke wis koordinasi ambek PLT Bupati uga Dandim gawe gencana operasi justisi kanggo masyarakat uga sing duwe panggon usaha. Dikarepno masyarakat mesti gawe masker nek metu teko omah, sedeng kanggo juragan sing duwe panggon usaha kudu nyediakno panggon gawe weso uga termogan. Nek protokoler kesehatan iki dilanggar ana sanksi administrasine yaiku denda. Ya sebagai bagian dari Satgas Pemda Jember, kami bersama TNI dan Satpol PP akan melakukan peningkatan penindakan melalui justisi yang kemarin kita belum memberikan banyak sanksi denda. Kedepannya pemberian sanksi denda ini akan ditingkatkan bagi orang dan pemilik tempat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan secara benar dan tepat. Apa saja yang terberat itu dan sanksinya? Sanksi yang terberat menurut kami malah sanksi administrasi berupa penutupan dan sanksi denda yang sekarang sudah mulai berjalan ini mulai dari 25.000, 50.000 dan ada yang 100.000. Teko Jember, tim liputan Jember 1 TV ngelaporno.